Assalamualaikum semua. Dengan bahan-bahan yang ada di dalam di depan Mak Cu ni, hari ni Mak Cu nak buat sambal hitam original resipi dari arwah mak mentua Mak Cu. Sebenarnya sambal hitam ni biasa-biasa je, tapi lain orang lain caranya. Inilah bahan dia, ikan bilis. Ikan bilis kau suka nak yang dah berkopek, boleh nak yang macam halus-halus macam ni boleh. Dua biji bawang besar, asam belimbing hitam dan lada kecil. Ini semua lada kecil ikut selera masing-masing nak pedas mana. Okey, sekarang Mak Cu nak semua ni Mak Cu nak tumbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Mak Cu nak pakai alat ni. Alat mulut Indonesia. Mulut Indonesia ni. Ni Mak Cu bukan nak ngada-ngada nak pakai alat cobek ni. Sebenarnya lesung batu Mak Cu ni, fokus ni. Lesung batu Mak Cu ni kecil sangat. Tak muat nak menumbuk banyak. Ni kita ulek dia biar sampai dia hancur. Ni untuk digoreng tak termasuk. Ni je nak tumbuk. Silap cakap ni. Nak tumbuk. Kita masukkan ikan bilis. Ikan bilis ni pun ditumbuk lenyek-lenyek juga. Pedas hari, saya tak pedas je. Siapa suka pedas, tambah kat lada lagi. Lada tak aduk. Saya tak beli lada ke? Betul lah. Lada. Bila ikan bilis tu dah agak-agak lumat, kita masukkan asam belimbing ni. Mak Cu tak perlu tahu garam ni sampai Mak Cu ni, sebab Mak Cu yang masak sendiri asam belimbing ni. Jadi asam belimbing Mak Cu ni masin dah. Kalau campur dengan ikan bilis pun ada garam. Jadi kita tak perlu dah menambah-nambah garam. Kita buat si goreng ni sedap. Kita apa? Kita bagi dia sebati dengan ikan bilis ni ya. Belimbing tu. Sebenarnya sambal hitam ni banyak besi dia. Daerah jerantuk lain, daerah temelung lain, daerah lipih lain, daerah raut lain caranya. Lagi satu, walaupun nama dia satu sambal hitam Pahang, tapi rasa dia pasti berbeza. Ya lho? Okey, siap. Sekarang Mak Cu nak proses memasak dia pula. Hidupkan api, panaskan minyak. Minyak kena lebih sikit, barulah dia lawa. Okey, minyak dah, kita test minyak ni. Okey, minyak dah panas, kita masukkan bawang. Kita masukkan bawang ya. Kita goreng bawang ni biar dia layu. Bawang ni dah layu. Ya, sekarang kita masukkan sambal. Masak dia dengan api yang sederhana. Sebab dia sambal ni tak boleh masak cepat-cepat. Sebab dia kalau masak cepat-cepat, dia tak akan rasa, dia tak akan sedap. Dia makan masa dia masak sambal ni. Biar color dia yang lebam tu bertukar menjadi hitam. Barulah dia masak. Ini dah dia rupanya. Bila dia dah warna dia dah jadi hitam, lepas tu dia dah agak-agak garing sikit. Kita boleh tutup api. Jadi sambal hitam Mak Cu. Ni kalau nak buat rencang nasi goreng. Macam sama lagi. Ada nasi goreng. Malah nak nombok rencang lain, ambil dia aja. Goreng boleh sehingga terdapur. Campur telur sebiji. Nak makan dengan Maggi pun sedap.
inilah dia resepi sambal hitam ala Mak Cu. Siapa suka tengok video Mak Cu, jangan lupa like, share and subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.